Sementara itu, seorang kakek di Bekasi, Jawa Barat, diamankan warga dan polisi karena diduga mencabuli bocah berusia 6 tahun. Sang kakek yang sehari-hari bekerja sebagai penjaga masjid ini sempat diamuk warga yang tak terima. Rabu malam, seorang kakek berumur 55 tahun di kota Bekasi diamankan warga. Sang kakek diduga telah mencabuli bocah 6 tahun teman cucunya. Tak terima dengan perlakuan sang kakek, keluarga korban luapkan amarah. Sang kakek yang juga bekerja sebagai penjaga masjid, diduga melakukan tindakan asusila itu di samping masjid di Kampung Pintu Air, Kelurahan Harapan Mulia, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kejadian ini terungkap karena korban mengaku sakit pada saat buang air kecil. Saya juga tahu persis ya kalau masalah hal itu, karena kejadian ini kan saya juga tidak tahu sejauh itu, karena yang sangka juga tidak bisa kita. Itu oknum dari oknum marbot itu. Ayo. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Bekasi untuk divisum. Sementara kasus pencabulan ini ditangani petugas unit PPA Polresta Bekasi Kota. Tim Liputan melaporkan untuk NET.